Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan paper yang bertajuk Analisis Naratif Kempen Periklanan Melayu Semasa Musim Perayaan Aidilfitri pada tahun 2021. Ya, saya sebagai pengenalan, filem kita Wajah Kita, ya, ini adalah salah satu terma yang biasa kita dengar, ya, di semasa kempen-kempen filem, ya, dan ia memberi makna bahawa amat penting sesebuah filem itu mencerminkan wajah ataupun budaya sesuatu bangsa atau masyarakat, dan dalam kajian ini memfokuskan tentang kempen periklanan, ya, kempen periklanan dalam bentuk video, iaitu video iklan yang banyak dipaparkan di channel YouTube, ya. Kempen periklanan di Malaysia semasa musim perayaan Aidilfitri pada tahun 2021, yang mana kebanyakan kempen ini menggambarkan masyarakat Melayu di Malaysia. Persoalan kajian untuk paper ini adalah apakah wajah masyarakat Melayu yang dipaparkan dalam kempen iklan musim perayaan Aidilfitri pada tahun 2021. Okay. Yang kedua, persoalan dia apakah hasil analisis naratif dalam melihat kempen iklan musim perayaan Aidilfitri pada tahun 2021 sebagai satu wacana pemaparan budaya masyarakat Melayu di Malaysia. Dan yang ketiga, apakah mentera filem Kita Wajah Kita boleh digunakan? Seterusnya, kempen periklanan. Iklan adalah alat komunikasi dengan pengguna produk ataupun perkhidmatan. Iklan adalah mesej yang dibayar oleh pengiklan dan bertujuan untuk memberitahu atau mempengaruhi golongan sasaran. Iklan video adalah salah satu bentuk iklan yang paling berkesan, yang mana kerana gambar bergerak ni lebih mudah diingat oleh pelanggan daripada teks, daripada gambar ataupun teks yang statik. Video yang paling berjaya bercerita dan mencari jalan untuk menarik perhatian penonton adalah video yang ada jalan cerita yang menarik dan ada mesej yang menarik, ya. Okey. Next, budaya Melayu dan perayaan Aidilfitri ini tidak dapat dipisahkanlah. Yang mana kebudayaan Melayu banyak dipengaruhi oleh agama Islam, dan oleh kerana masyarakat Melayu adalah masyarakat yang beragama Islam, maka kebanyakan aktiviti dan amalan seharian adalah berlandaskan agama Islam dan diamalkan sehingga menjadi satu budaya masyarakat Melayu di Malaysia. Perayaan Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan utama yang disambut oleh masyarakat Melayu Islam pada setiap tahun, ya, pada bulan Syawal kalender Islam. Okay, next. Okay, analisis kandungan adalah metodologi yang utama yang digunakan dalam kajian ini, yang mana analisis kandungan adalah digunakan, ya, bagi menganalisis isi kandungan yang terdapat di dalam kempen periklanan musim perayaan yang dipilih, ya, musim perayaan Aidilfitri yang terpilih secara lawak. Okey, analisis naratif pula salah satu pendekatanlah yang digunakan, pendekatan utama yang digunakan dalam menganalisis dan mentafsir isi kandungan kempen periklanan yang terpilih. Analisis naratif adalah satu pendekatan, ya, dalam penyelidikan yang bertujuan untuk meneroka secara mendalam makna yang diberikan oleh seseorang tu terhadap pengalaman mereka. Analisis naratif ni juga, kaedah naratif ini dapat dianggap sebagai satu ukuran lah, satu ukuran dunia nyata yang sesuai ketika masalah kehidupan nyata itu diselidiki ataupun dikaji. Okay, dalam pendekatan ini asas, mereka merangkumi kajian pengalaman individu itu merangkumi kisah-kisah kehidupan dan meneroka kepentingannya dipelajari dari pengalaman seseorang individu itu. Okay. Dalam kajian ini, analisis naratif yang digunakan adalah beberapa kod yang telah dikenal pasti digunakan sebagai asas untuk melihat dan menganalisis video-video
kempen periklanan yang terdapat semasa musim perayaan Hari Raya Aidilfitri di Malaysia pada tahun 2021. Okey. Asas analisis naratif yang dipilih adalah yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga kompleksiti, yang keempat tu penilaian, kelima penyelesaian dan yang keenam koda. Seterusnya kita melihat kepada analisis naratif yang pertama iaitu abstrak. Ya, abstrak kita lihat daripada enam video iklan kempen periklanan ya yang terpilih ya yang dipilih secara rawak. Itu yang pertama kempen Petronas Raya 2021 yang bertajuk Syukur Raya. Kempen iklan ini adalah dalam bentuk animasi ya berdurasi 5 menit 46 saat. Kempen iklan ini mengisahkan tentang Poji yang tidak dapat pulang ke kampung kerana pandemik PKP dan kerana aneka ragam jiran tetangga dia yang menyambut hari raya di bandar. Yang kedua, kempen iklan PNB Raya 2021 yang bertajuk Hikmah Raya Aida, duration 4 menit 39 saat ya. Kempen iklan ini mengisahkan Aida yang sentiasa sibuk mengendalikan perniagaan kuih secara online sehingga mengabaikan keluarganya dan akibat pandemik PKP, perniagaan dia terjejas. Namun, ianya tidaklah mematahkan semangat Aida tetapi memberi hikmah kepada Aida kerana dia dapat meluangkan masa bersama keluarga dia untuk menyambut hari raya. Iklan yang ketiga pula, Maxis Iklan Raya 2021, Raya Sisakan. Okay? Duration 3 minit 4 saat. Iklan ini mengisahkan pasangan suami isteri veteran menyambut raya yang mana niat baik Pak Sakan ya, si suami berbelanja secara online untuk persiapan raya menimbulkan perasaan salah faham si isteri iaitu Mak Zah. Setelah si suami menjelaskan tindakannya, si isteri terharu dan menyokong niat Pak Sakan untuk membantu peniaga-peniaga online. Dan seterusnya, kempen iklan Pro 2 Raya 2021. Tajuk iklan hashtag baju siapa. Okay, duration iklan 2 menit 49 saat. Ringkasan dia mengisahkan tentang karena keluarga kedai Dobi dicuci yang sibuk di saat akhir menjelang perayaan menyiapkan tempahan cucian ya, setiap pelanggan dia. Keakraban jiran tetangga saling prihatin dan bantu-membantu menceriakan semasa musim perayaan pandemik PKP. Seterusnya, iklan musim iklan perayaan Etika 2021 Raya. Iklan yang bertajuk Balik Tanjung Mana. Okay, duration iklan 4 menit 34 saat. Iklan ini mengisahkan Fikri dan istrinya yang menghadapi dilema untuk memilih antara Tanjung Harapan, yaitu kampung si istri, ataupun Tanjung Garang, kampung si suami. Mereka memilih dalam dilema untuk memilih nak balik kampung mana semasa untuk menyambut hari raya, ya, mengakibatkan tercetusnya perasaan tidak puas hati si istri kerana si suami dengan selambanya menjawab mereka akan pulang ke kampung ke kampungnya iaitu Tanjung Garang. Okey, suatu hari si istri mengalami kemalangan kecil di rumah mengakibatkan mereka berdua terpaksa menyambut raya di bandar, tetapi kehadiran ibu bapa mereka telah menyerikanlah raya mereka di bandar. Iklan yang seterusnya iaitu iklan Raya Jekyll 2021 yang bertajuk Cantik. Duration iklan 4 menit 18 saat. Okay. Iklan ini mengisahkan Karina Roy dan keluarganya membuat persiapan menjelang hari raya, iaitu membeli baju raya di Jekyll. Ragam anak beranak ini semasa membeli baju raya seolah-olah seperti sedang menghadapi ujian Who Wants to be a Millionaire. Dan akhirnya mereka semua dapat memilih baju raya yang disukai dan cantik ya di kedai yang mereka kunjungi, iaitu kedai Jekyll. Okey. Analisis naratif yang kedua
adalah orientasi ya. Orientasi bila kita lihat lebih adalah menunjukkan masa, tempat, situasi dan watak ya. Daripada 6 iklan yang terpilih ini, kalau kita lihat masa dia tidak ditunjukkan ya, waktulah jam, waktu bila video itu ataupun iklan itu di dalam iklan itu, jalan cerita iklan itu dinyatakanlah jam berapa, masa dia, waktu berapa yang tapi secara general ya, bila dilihat daripada 6 iklan ini, masa dia adalah contohnya siang dan malam, okey, dan hanya iklan Raya Jekyll saja yang di jalan cerita dia pada waktu siang ya. Tapi yang kelima iklan yang lain ni ada scene ataupun adegan waktu siang dan juga malam lah masa dia. Tempat pula kebanyakannya adalah di rumah, kecuali iklan Pro 2 Raya iaitu yang bertajuk hashtag baju siapa ni. Yang ini iklan dia di kedai ya, di kedai Dobi ya, kedai Dobi dan kawasan Kejirianan lah. Situasi pula situasi semasa jalan cerita ni berbagai-bagai situasi. Kalau kita lihat di sini berbagai-bagai ragam situasi dan ni, tapi kebanyakannya situasi dia adalah persiapan ya, persiapan menjelang menjelang untuk menyambut perayaan Aidilfitri. Dan watak-watak yang terlibat adalah watak-watak utama di dalam jalan cerita video iklan ini. Yang pertama kalau kita lihat Petronas, watak utama dia Poji dan juga rakan dengan jiran dia Makja. Yang kedua tu iklan yang kedua TNB Raya, watak utama Aida dan ahli keluarga dia. Yang ketiga iklan Maxis, watak utama Pak Sakan dan istrinya. Yang keempat Pro 2, iklan Pro 2 Raya watak utama adalah ahli keluarga Dobi Dicuci. Yang kelima iklan Etika Raya, yang mana watak utama adalah si pasangan suami isteri lah, Fikri dan Janna. Dan yang keenam iklan Raya Jekyll, yang ini watak utama dia Roy dan juga ahli keluarga dia, isteri dan anak-anak dia. Ya, jelas di sini daripada analisis naratif orientasi ini, kita jelas ditunjukkan bagaimana ya budaya itu, budaya Melayu itu dipaparkan ya, yang mana aneka ragam semasa menyambut perayaan tu, saling tolong bantu membantu, okay, mengeratkan silaturahim ya, bahasa yang digunakan bahasa Melayu, pakaiannya, pakaian Melayu, baju Melayu, baju kurung ni adalah salah satu budaya ya, budaya orang Melayu. Okey. Seterusnya, analisis naratif kompleksiti. Okey, kompleksiti ini adalah urutan peristiwa ataupun plot ya. Terdapat pembahagian di sini iaitu plot 1, plot 2 dan klimaks, yang mana ketiga-tiga bahagian ini akan menunjukkan kompleksiti ataupun kerumitan jalan cerita di dalam keenam-enam video kempen periklanan ini. Yang pertama, bila kita lihat di sini, setiap kempen iklan ini ada menunjukkan plot ya, perkembangan plot, plot 1, plot 2 dan klimaks. Walaupun ianya adalah jalan cerita yang pendek, yang mana video iklan yang pendek, tetapi masih mengekalkan ya asas kompleksiti cerita ataupun urutan peristiwa yang akhirnya akan membawa kepada klimaks, peleraian dan penyelesaian ya. Sebagai contoh, kita lihat iklan Petronas ya, tahun 2021, Syukur Raya, yang mana kalau kita lihat Poji, titik plot pertama tu Poji terjaga daripada mimpi siang hari. Dan selepas itu burung menyanyi ya, burung yang seolah-olah macam M. Kilau menyanyikan lagu lagu tema untuk iklan inilah. Titik plot 2, gas Makja habis ketika sedang memasak rendang.
dan dia berteriaklah, berteriak terkejut kerana dia tidak dapat menyiapkan rendang dia sebab gas dia habis. Yang kelima, lima iklan yang lain ni ada scene ataupun adegan waktu siang dan juga malam lah masa dia. Tempat pula kebanyakannya adalah di rumah kecuali iklan Pro 2 Raya, iaitu yang bertajuk hashtag baju siapa ni, yang ini iklan dia di kedai ya, di kedai Dobi ya, kedai Dobi dan kawasan Kejirianan lah. Situasi pula situasi semasa jalan cerita ni berbagai-bagai situasi. Kalau kita lihat di sini berbagai-bagai ragam situasi dan ni, tapi kebanyakannya situasi dia adalah persiapan ya, persiapan menjelang menjelang untuk menyambut perayaan Aidilfitri. Dan watak-watak yang terlibat adalah watak-watak utama di dalam jalan cerita video iklan ini. Yang pertama kalau kita lihat Petronas, watak utama dia Poji dan juga rakan dengan jiran dia Makja. Yang kedua tu iklan yang kedua TNB Raya, watak utama Aida dan ahli keluarga dia. Yang ketiga iklan Maxis, watak utama Pak Sakan dan istrinya. Yang keempat Pro 2, iklan Pro 2 Raya, watak utama adalah ahli keluarga Dobi Dicuci. Yang kelima iklan Etika Raya, yang mana watak utama adalah si pasangan suami isteri lah, Fikri dan Janna. Dan yang keenam iklan Raya Jekyll, yang ini watak utama dia Roy dan juga ahli keluarga dia, isteri dan anak-anak dia. Ya, jelas di sini daripada analisis naratif orientasi ini, kita jelas ditunjukkan bagaimana ya budaya itu, budaya Melayu itu dipaparkan ya, yang mana aneka ragam semasa menyambut perayaan tu, so, saling tolong bantu membantu, okay, mengeratkan silaturahim ya, bahasa yang digunakan bahasa Melayu, pakaiannya pakaian Melayu, baju kurung ni adalah salah satu budaya ya, budaya orang Melayu, okay. Seterusnya, analisis naratif kompleksiti. Okay, kompleksiti ini adalah urutan peristiwa ataupun plot ya. Terdapat pembahagian di sini yaitu plot 1, plot 2 dan climax, yang mana ketiga-tiga bahagian ini akan menunjukkan kompleksiti ataupun kerumitan jalan cerita di dalam keenam-enam video kempen periklanan ini. Yang pertama, bila kita lihat di sini setiap kempen iklan ini ada menunjukkan plot ya, perkembangan plot, plot 1, plot 2 dan climax. Walaupun ianya adalah jalan cerita yang pendek, yang mana video iklan yang pendek, tetapi masih mengekalkan ya asas kompleksiti cerita ataupun urutan peristiwa yang akhirnya akan membawa kepada climax, peleraian dan penyelesaian ya. Sebagai contoh, kita lihat iklan Petronas ya, tahun 2021, Syukur Raya, yang mana kalau kita lihat Poji, titik plot pertama tu Poji terjaga daripada mimpi siang hari, dan selepas itu burung menyanyi ya, burung yang seolah-olah macam M.Dot Kilau menyanyikan lagu lagu tema untuk iklan inilah. Titik plot 2, gas Makja habis ketika sedang memasak rendang. Dan dia berteriaklah, berteriak terkejut kerana dia tidak dapat menyiapkan rendang dia sebab gas dia habis. Dan climax untuk iklan Petronas Raya ini adalah sewaktu Poji terjaga daripada mimpi dia, kerana terjaga daripada mimpi dia tentang ibunya yang mengunjungnya di pagi raya. Disangkakannya jirannya Makja tu adalah ibu dia, ya, tetapi dia terjagalah sebab kerana teriakan Makja yang beritahu dia bukan ibu ataupun mak kepada Poji ini. Okay, itu contoh yang pertama. Dan kalau kita lihat juga dalam TNB Raya, Maxis Raya, Pro 2 Raya, Etika Raya
dan juga Jekyll Raya ini ke kelima-lima iklan yang lain juga ada terdapat kompleksiti ya atau penurutan peristiwa dan juga plot-plot di dalam cerita yang ingin disampaikan di dalam kempen periklanan ni. Okey, itu kompleksiti. Yang kedua, seterusnya kita lihat dari segi analisis naratif, dari segi penilaian ya. Penilaian ini adalah bagaimana pencerita memberi komen mengenai makna ya, makna sesuatu simbol ataupun adegan ataupun situasi lah. Okey, kalau kita lihat daripada 6 video iklan yang terpilih, kebanyak 4 daripadanya adalah memberi makna pencerita memberi makna tentang PKP ya, secara tidak langsung dia memberi makna tentang PKP, bagaimana PKP, bagaimana sambutan perayaan sewaktu pandemik PKP, dan ini adalah isu-isu utama ataupun dilema utama yang dihadapi oleh masyarakat pada musim itulah ya. Dan juga ada juga dilema memilih bagaimana nak balik kampung ya, nak balik kampung yang mana, okey, sekiranya pasangan itu bukan daripada kampung yang sama, dan dilema membuat persiapan hari raya, okey, seperti memilih baju hari raya, okey, dan terdapat juga terdapat juga di dalam kempen-kempen iklan ini bagaimana ditonjolkan frontliner ya, itu delivery man, peniaga-peniaga online dan juga kawasan kejiranan, ahli keluarga ya, dan bagaimana perayaan di bandar dan di kampung, perbezaan dia yang ditunjukkan di dalam keenam-enam iklan ni, ada bagaimana perayaan di bandar dan juga bagaimana perayaan di kampung. So ini adalah beberapa penilaian yang dapat dilihat di dalam keenam-enam video iklan video iklan kempen perayaan Hari Raya Aidilfitri pada tahun 2021. Dan kebanyakannya daripada penilaian ni dapat dilihat ya, pemaparan budaya Melayu tu ya, daripada kostum dia, bahasa dia, okey, bagaimana kebudayaan dari segi bersopan santun, okey, tolong menolong ya, mengeratkan silaturahim. Seterusnya, analisis naratif penyelesaian iaitu hasil cerita. Okey, kalau kita lihat iklan pertama tu Petronas Raya, penyelesaian hasil cerita dia, Roy menerima kenyataan Poji menerima kenyataan bahawa perkhidmatannya sebagai delivery man semasa musim perayaan itu adalah perayaan raya adalah sangat penting dan diperlukan masyarakat ya. Pembetulan di situ ya, Poji ya, bukan Roy. Typing error. Okey, yang kedua iklan PNB Raya ya, penyelesaian hasil cerita dia, Aida menyedari bahawa dia kini mempunyai banyak masa untuk menemani keluarga dia. Yang ketiga, iklan Maxis, iklan raya Maxis, Pak Sakan berjaya meyakinkan istrinya bahawa membantu golongan peniaga online yang terjejas adalah satu tindakan yang mulia. Yang keempat, Pro 2 Raya 2021, penyelesaian ataupun hasil cerita dia, kedai Dobi dicuci memberikan perkhidmatan yang sangat cekap dan bertimbang rasa kepada semua pelanggan dan menjaga silaturahim sesama jiran dia, tetangga dia. Yang kelima, iklan Etika Raya 2021, Fikri dan isteri dia akhirnya akur kerana mereka tidak dapat pulang ke Tanjung menyambut hari raya oleh kerana kecederaan kaki Jannah. Okey, dan yang keenam yang terakhir tu adalah iklan Raya Jekyll bertajuk Cantik. Roy dan anak lelaki dia saling membantu untuk memilih dan mencadangkan baju yang sesuai untuk isteri Roy dan anak perempuan Roy. Naratif yang terakhir adalah koda ataupun pengakhiran cerita. Kalau kita lihat semuanya pengakhiran ini kata-katanya adalah
berakhir dengan kegembiraan, kebahagiaan dan keceriaan lah. Sebab itu adalah salah satu budaya masyarakat sewaktu menyambut perayaan Hari Raya. Ya, bila kita kalau kita tengok di sini, contohnya iklan Petronas tu, hari raya, dia punya pengakhiran cerita dia, Hari Raya masih disambut dengan meriah di bandar dengan adanya jiran-jiran tertangga Puji, walaupun dia tidak dapat balik kampung. Okay. Yang kedua, TNB Raya, pengakhiran cerita dia, menyambut Hari Raya secara sederhana bersama ahli keluarga lebih berharga dan bermana. Inilah pengakhiran cerita dia kalau kita lihat. Yang ketiga tu Maxis Iklan, Iklan Raya. Berkongsi rezeki sesama insan dan jiran akan menambahkan kenikmatan sambutan Hari Raya. Yang keempat pula, Pro 2 Raya. Pengakhiran ceritanya, saling bantu-membantu dan bertimbang rasa sesama jiran tetangga dapat mengeratkan lagi silaturahim dalam semasa sambutan Hari Raya. Dan yang kelima, sekiranya Etika Raya 2021. Sekiranya anak-anak tidak dapat pulang beraya ke kampung, maka tiada salahnya jika ibu bapa pula yang berkunjung ke bandar untuk menyambut raya bersama anak-anak mereka. Ini adalah pengakhiran cerita bagi Etika Raya. Dan di pagi Hari Raya, saling bersalaman, bermaaf-maafan di antara ahli keluarga merupakan satu amalan mulia dan tradisi, ya, tradisi budaya yang sentiasa diwarisi dari zaman ke zaman. Ya, ini dapat ditunjukkan dalam iklan Raya Jekyll. Okay. Based on daripada pembentangan saya ni, analisis naratif daripada 6 kod yang terpilih untuk melihat analisis isi kandungan kempen-kempen periklanan ini dapat dilihat ya di bagaimana pemaparan budaya di Malaysia, terutamanya budaya Melayu lah ya, dipaparkan bagaimana bagaimana ianya digarap ya, digarap di dalam jalan cerita itu secara halus ya. Okey, kesimpulan dia, film kita Wajah Kita ni diutarakan sebagai dasar pernyataan masalah adalah jelas ya, dipaparkan dalam keenam-enam iklan kempen periklanan yang terpilih. Pembikin iklannya, ini adalah satu cadangan lah. Pembikin iklan sepatutnya lebih memahami dan sewajarnya mengenai wajah kita dalam pemaparan isi kandungan video iklan dan kempen periklanan. Usaha murni untuk memelihara kelangsungan budaya bangsa Malaysia, khususnya masyarakat Melayu, akan terus berkembang sekaligus dapat diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Okay. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua.